Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membuat video tutorial preset Lightroom lagi ya guys, seperti yang video sebelumnya. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa subscribe channel saya dulu guys. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video update dari saya. Oke, langsung saja ke videonya guys. Untuk langkah yang pertama seperti biasa ya, kita ke atur pencahayaan dulu guys. Atur pencahayaan. Untuk pencahayaan kita ambil minus 15 ya guys. Lanjut ke kontras. Untuk ke kontras saya ambil plus. Saya ambil plus atau min ya. Min aja guys, min 52. Lanjut ke highlight. Untuk ke highlight kita samain aja guys, min juga. Kali ini highlight min 46 guys. Lanjut ke bayangan. Untuk bayangan saya ambil plus ya guys. Saya ambil 17. Lanjut ke warna putih. Oke, biasanya saya kalau membuat preset Lightroom itu pasti di bagian warna putih saya habiskan guys ke angka minus 100, soalnya sekarang kita fokusnya ke sunrise nya guys, sunrise vibes. Oke, lanjut ke hitam. Untuk ke hitam kita ambil sedikit ya, kita ambilnya minus juga. Minus 25 guys. Oke, lanjut ke atur temperatur. Untuk temperatur saya ambilnya min ya guys, soalnya kalau plus ini terlalu banyak warna oranye guys, jadi sunrise nya nggak terlalu bagus. Saya ambil min. Tuh bisa dilihat ya, kalau kita ambil min beda banget. Maka kita ambil minus 11. Lanjut ke corak guys. Untuk corak ini saya juga kalau ambil corak agak ragu-ragu guys, soalnya sedikit aja tuh langsung merubah warna guys. Berarti kita ambil kebanyakan guys. Kita coba ke 25 ya. Sabar. Nah, cukup guys. Lanjut ke vibrance. Vibrance saya juga ambilnya sedikit. Kisaran 13 lah. Dia cukup 13. Lanjut ke kejenuhan. Untuk kejenuhan saya ambilnya lumayan banyak nih guys. Saya ambil juga plus, kalau min jelek jelek ya tuh. Itu kita ambil plus agak banyak, 62 guys. Oke, sekarang kita lanjut ke atur warna-warnanya guys. Klik color yang di atas nih guys, klik. Oke, untuk yang color warna merah kita isi semua guys. Di video kali ini semua warna kita isi semua, kecuali yang warna ungu sama merah muda lagi guys. Untuk corona di warna merah saya atur sampai plus. Seberapa nih enaknya nih, ...38 guys. Lanjut ke kejenuhan. Kejenuhan saya ambil gak terlalu berbeda sih plus minnya. Saya ambil min aja guys. Saya ambil minus 20. Kita lanjut ke luminance. Luminance di warna merah saya ambil sedikit guys, sedikit banget nih, dan cukup 2 guys. Lanjut ke warna oranye, klik oranye. Untuk di warna oranye kan kita lagi ngejar sunrise guys, jadi sebagus mungkin di warna oranye sama kuning guys.
Di warna orange runa saya mainin di angka plus spamming ya. Kalau plus kuning jauhnya guys, jatuhnya ke kuning, jadi kita min aja guys. Atur ke min 38 guys. Oke, lanjut ke kejenuhan. Kejenuhan di warna oranye saya ambil plus ya, bisa dilihat perbedaannya ya guys. Saya ambil plus 41 guys. Lanjut ke luminance di warna oranye. Luminance di warna oranye saya ambil min, ambil min 14. Lanjut ke warna kuning guys. Nah, untuk di warna kuning ini diisi semua ya. Rona warna kuning saya ambil min 40-an ya guys. 40 kejenuhan plus 42 guys. Lanjut luminance saya ambil sedikit juga guys, di angka 20-an ya, 21 guys. Lanjut ke warna hijau. Di warna hijau rona saya ambil min 30-an guys. Min 30 kejenuhan plus 30-an 35 guys. Luminance saya ambil minus 41 guys. Lanjut ke biru muda. Untuk corona biru muda saya ambil di minus guys, minus 59. Kejenuhan biru muda saya ambil plus 59 lagi guys. Kalau rona minus terkurang nih 59 ya. Tuh kalau rona minus 59, kalau kejenuhan plus 59 guys. Lanjut ke luminance saya ambil min juga seperti rona. Saya ambilnya yang ini nih, yang bagus nih. Min 69 guys. Agar ikonik. Ya, min 69. Kalau orang pikirannya jelek, hasilnya jelek juga guys. Oke, lanjut ke warna biru tua. Rona biru tua saya ambil minus ya, minus 13. Lanjut kejenuhan biru tua saya ambil plus 30-an 32 guys. Luminance di warna biru tua saya ambil sedikit plus guys, plus 7 ya. Untuk warna ungu sama merah muda enggak saya isi ya guys, jadi kita langsung klik selesai. Mari kita lihat before nya guys. Kita lihat before dulu, pihak paling bawah klik, kita klik semua nih guys. Ini before nya nih, before 1,2,3 tuh guys, ini before nya guys, before ini tuh. Oke, kita lihat after nya ya. Tuh gila kan guys, beda banget guys. Ini kita lihat lagi guys. Tuh, ini before guys. Tuh, before tuh warnanya, lihat ya, sunrise nya nggak terlalu menarik, nggak terlalu bagus. Dan coba kita lihat di afternya guys. Tuh, lihat warna lebih menyala ya, seperti yang video-video yang kemarin tuh. Warna lebih menyala, lebih cerah, lebih hidup, lebih enak dipandang. Oke guys, langkah selanjutnya kita simpan hasil preset kita ya. Klik jari 3 di samping kanan atas, klik buat preset,
klik nama presetnya, kita kasih nama guys. Kita kasih nama ADMLS Vlog 2 checklist lagi guys. Oke, sudah tersimpan guys. Gimana dengan hasil preset kali ini? Barangkali kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya ya guys. Terima kasih. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya @andimulus_mulus29 guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya guys. Bye bye.